Halo Sobat Hunter, apa kabar? Jumpa lagi di channel Kurio Kosa Hunter. Saya di sini kembali menjumpai sahabat semua. Semoga sahabat Hunter, sahabat bediler dimanapun anda berada, subscriber saya tetap diberi kelancaran rezeki dan umur yang panjang dan selalu diberi keberkahan ya, oke? Mohon maaf jika belakangan ini saya sedikit jarang upload video karena saya sedikit ada kesibukan guys. Oke, untuk kali ini saya tidak berburu ya. Ini ada kiriman apa chamber ya dari Enda Jepro. Ini chamber Jepro miliknya teman. Kali ini saya akan unboxing ya. Saya penasaran dalamnya seperti apa dan chambernya juga seperti apa. Oke, kita langsung unboxing saja ya guys ya. Chamber ini sebenarnya sudah satu mingguan ya nyampe, cuma baru sempat saya unboxing sekarang. Nah ini dia. Oh, ini taktikalnya ya. Saya pesan. Pesan yang taktikal soalnya. Oke, ini chambernya guys. Pengerjaan rapi ya. Anodes juga sangat-sangat halus. Sehalus pahanya. Paha siapa ya? Ah, lupakan. Ya pokoknya untuk anodes ini sangat-sangat halus sekali. Coba lihat, bagus ya, kinclong. Pengerjaan dan finishing juga ya bisa dikatakan sangat-sangat rapi lah. Trigger sangat lembut guys, selembut sentuhan mama muda. Maksud saya triggernya sangat lembut guys, oke. Chamber ini sebenarnya miliknya Mas Dani ya di Sumenep sana. Ya, dia minta yang warna merah kemarin, kombinasi warna hitam. Untuk tabung nanti saya akan pakaikan ini. Tabung Inocom ya. Dan untuk regulnya sudah saya pesankan ini. Ini saya pesan di Mas David Ivan ya. Saya bisa langganan kalau regulator ke beliau, Mas David Ivan. Ini regul Taiwan ya. OP2000, saya minta OP2000 dari Mas David Ivan sana. Kita coba pasang ya. Ini untuk sementara manometernya ada di bawah. Jadi nanti saya pengennya posisinya seperti ini guys. Cuma ini nanti untuk tabungnya saya akan kasih knockdown juga agar memudahkan Mas Dani untuk bongkar pasangnya juga nanti ya, kalau ada ganti-ganti pad dalamannya gitu, biar tidak ngos-ngosan untuk isi anginnya mulai dari nol kembali seperti itu. Nah, untuk part-part lainnya ini sudah nyampe juga guys. Ada NG dan setelan TV-nya juga di sini. Sudah saya pesankan juga. Dan ini Mas Dani. Ini untuk keyboard-nya Aquatec ya. Saya tidak panjang lebar mengenai chamber ini. Yang jelas untuk saya pribadi chamber ini sangat-sangat bagus ya, dengan bandrol harga kisaran berapa ini kemarin, kalau nggak salah 3,5 atau 3,6 kalau nggak keliru ya. Bagus. Trigger juga sangat-sangat empuk ya.
halus sekali, mantap. Oke, nantikan review review akurasi dan mungkin di spot hunting juga untuk unit ini ya, miliknya Mas Dan ini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam satu hati, salam satu jember, salam satu laras. Jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.